Assalamualaikum. Kembali lagi di channelnya Anggilias, channel yang ngebahas tentang mobil-mobil, tentunya yang paling murah teman-teman. Seperti itu teman-teman. Gimana teman-teman kabarnya? Sehat ya? Harus sehat teman-teman ya gak? Karena itu yang paling utama, sehingga kita jadi bisa lebih beraktivitas teman-teman ya. Gimana teman-teman yang sudah mudik, sudah sampai kah di rumah kesayangan Anda ya? Mudah-mudahan kemarin lancar-lancar aja ya, walaupun memang agak macet, tapi menurut saya sih nggak terlalu macet. Karena apa? Lalu lintas ya di tol itu kan kemarin ada kontraflow juga gitu kan, jadi memang itu sangat-sangat baik strategi dari Pak Polantas ya. Saya sangat mengapresiasi dibuka semua, jadi memang alhamdulillah sih, jadi nggak terlalu macet sih. Saya salut sih, mudik tahun ini alhamdulillah lancar teman-teman, seperti itulah. Sekali lagi saya apresiasi kepada Pak bapak-bapak yang bertugas di jalanan, sangat-sangat mungkin capek juga ya, saya lihat tuh mereka. Tapi memang sangat-sangat bagus, asli. Lancar, ya macet sedikit ya, wajar lah, karena memang volume kendaraan yang memang sangat banyak teman-teman. Oke teman-teman, langsung aja nih, habis mudik ya kan, kita udah ketemu keluarga ya, pengen. Mungkin ada yang udah pakai mobilnya ya, yang baru ya, dipakai buat nyobain rasa mudik ya kan. Ya ada rasa kepuasan sendiri teman-teman ya. Nah mungkin ini yang belum pada sempet nih ambil mobil barunya ya kan. Ya tunggu apa lagi teman-teman, langsung aja. Karena memang saya akan kasih informasi yang enggak kalah menariknya dari promosi-promosi yang sebelumnya, karena masih ada di mobil-mobil di Daihatsu teman-teman. Oke langsung aja teman-teman, kita ke Daihatsu Rocky teman-teman ya. Ini stoknya memang saat ini enggak terlalu banyak untuk si Rocky ini teman-teman, tapi ada beberapa, jadi kalian bisa tanya aja langsung ke saya, ada tipe apa dan cari yang warna apa, terus DP atau harga dari cashnya berapa, langsung tanyain aja ya. Nah kalau untuk promonya sendiri teman-teman, kalau teman-teman mau kredit gitu ya, ini kita masih ada DP minim teman-teman. Bahkan ya ini DP-nya murah banget, itu kalau untuk si Rocky dia ada DP 5% ya teman-teman. 5% itu kalau kita hitung secara kalkulasi, misalkan OTR-nya di 220 juta. Teman-teman bisa dikali aja 5% dari OTR. Nanti di situ akan ketemu DP-nya berapa ya. Itu untuk Daihatsu Rocky-nya teman-teman. Dan angsuran juga enggak kalah serunya, murahnya teman-teman. Karena apa? Karena si Rocky ini masih ya, kalau untuk angsuran ini mulai di angka 3 jutaan teman-teman. Jadi sangat-sangat murah, dan tenornya pun itu bisa sampai 8 tahun. Wow, lumayan lama tapi cicilannya bisa lebih murah ya. Atau mau tenor 2 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun sampai 8 tahun, monggo aja. Itu juga masih ada promo ya teman-teman untuk Daihatsu Rocky. Nah untuk All New Xenia juga ini sangat-sangat ada promo ya teman-teman. Karena apa? Karena ini ada sedikit perubahan di diskonnya. Diskonnya jadi jauh lebih tinggi setelah lebaran ini teman-teman. Terutama untuk tipe-tipe yang seperti tipe M ya, dan tipe X ya. Itu kita lagi ada promo. Kalian tanya aja mau warna apa, mau tipe apa, mau yang manual atau matic, kalian coba japri aja. Tanya aja langsung ke Anggilias, nanti kita kasih promo yang sangat murah ya teman-teman. Nah untuk DP-nya juga ini sangat-sangat murah sekali teman-teman. Ini di DP belasan juta aja kalian udah bisa bawa pulang All New Xenia. Nah All New Xenia ini memang dia penggerak roda depan sih memang teman-teman.
Tapi bukan berarti dia kalah sama tipe yang lama ya teman-teman, dalam hal nanjak gitu kan, akselerasi. Justru dengan ada perubahannya dari All New Xenia ini, ternyata dari tenaganya dan akselerasinya ini jauh lebih baik teman-teman. Jadi stigma dari para mereka ya yang ahli dalam komentar-komentar gitu kan, lebih suka sama yang lama. Enggak juga teman-teman, kita sudah buktikan dan kita sudah cek juga di videonya, dia bahkan bisa nanjak di kondisi 7 penumpang itu bisa naik teman-teman, seperti itu ya. Nah untuk mobil apalagi ya, Xenia udah angsurannya juga mulai ini untuk Xenia 2 jutaan teman-teman. Angsuran mulai 2 jutaan teman-teman, tanya aja ya DP-nya sama angsurannya. DP-nya masih belasan juta dan angsurannya itu mulai 2 jutaan teman-teman. Untuk cari bonus promo terus apalagi itu tanya aja ya. Nah sekarang kita lanjut ke mobil Daihatsu Grand Max Pick Up teman-teman. Nah buat kalian yang kalian yang sedang usaha berniaga gitu kan, untuk angkut-angkut barang ya kan, kargo dan lain-lain, monggo aja teman-teman. Ini DP-nya bisa di angka 5 juta. Wow. Untuk kelas pick up buat usaha DP-nya 5 jutaan teman-teman. Murah banget ya. Murahnya kebangetan kalau menurut saya teman-teman. Asli ini. Angsurannya ini mulai 2 jutaan aja teman-teman. Ya teman-teman tanya aja, mau DP-nya berapa, punya budget lebih ya monggo aja, kita hitungin nanti yang paling murah, seperti itu teman-teman. Ya itu untuk Daihatsu pick up-nya, ya betul, Grand Max pick up-nya itu promonya tadi, DP-nya dan angsurannya tadi udah saya sebutkan. Dan kita lanjut aja langsung ke mobil berikutnya, yaitu All New Terios. Ini juga mobil yang banyak dicari teman-teman untuk mudik kemarin, karena memang ini spesialnya Terios yang ini masih memakai penggerak roda belakang teman-teman. Jadi kadang-kadang mereka daripada pilih All New Xenia ya tanggung ya, harganya mirip-mirip ya, selisih 10 jutaan ya, mendingan dia ambil All New Terios teman-teman, karena simulasi DP dan hitungannya itu nggak jauh berbeda. Karena untuk Terios sendiri itu DP-nya juga cuma 20 jutaan aja teman-teman. DP 20 jutaan kalian udah bisa ambil yang namanya All New Terios setelah lebaran ini teman-teman. Jadi masih bisa ya kita pakai mobil baru ya kan. Dan kabar menariknya adalah diskonnya jauh lebih besar sekarang teman-teman dibandingin bulan puasa seperti kemarin. Seperti itu teman-teman. Kemudian apalagi ya, untuk mobil Sigra. Mobil Sigra juga kita lagi ada promo teman-teman ya. DP-nya ini bisa di bawah 10 jutaan. DP di bawah 10 jutaan dan angsurannya ini mulai 2 jutaan aja teman-teman. Ya, kalian sudah dapat dengan angsuran 2 jutaan teman-teman udah bisa bawa ini mobil Daihatsu Sigra teman-teman ya. Untuk Sigra itu ada dua tipe teman-teman, ada yang 1000cc dan ada yang 1200cc. Untuk kalian yang seneng sama yang mesin kecil, irit, bandel ya, pakai yang 1000cc aja teman-teman, dan memang itu lebih murah dibandingkan yang 1200cc. Tapi kalau teman-teman ingin yang tenaganya jauh lebih besar ya pakai 1200cc, karena memang ya harganya juga beda-beda tipis sih teman-teman. Seperti itu, kita kasih harga dan promo yang paling the best untuk teman-teman semua, tentunya sahabat channel Anggi Ilyas. Nah untuk mobil Ayla-nya teman-teman, ini juga lagi promo besar-besaran teman-teman. Stoknya memang nggak terlalu banyak, tapi oke lah, masih ada lah teman-teman ya. Ini juga DP-nya di bawah 10 teman-teman ya. Untuk tipe yang merah ini di bawah 10,
kita langsung kasih ke teman-teman ya. DP-nya segitu di bawah 10 jutaan dan angsurannya ini sangat bersahabat teman-teman. Ini deh, ini angsurannya dimulai 2 jutaan aja. Tuh teman-teman ya. Saya sudah kasih semuanya promo-promo untuk teman-teman ya. Tinggal teman-teman pilih mobil mana yang teman-teman impikan di bulan ini. Oke teman-teman, segitu dulu promonya. Kita ketemu lagi di next video teman-teman. Jangan lupa mampir ke dealer kita di Jalan Otista 3 Raya nomor 1A ya, Jakarta Timur. Yuk, monggo yang sekitaran Jakarta Timur datang langsung ke sini teman-teman. Wassalamualaikum.